What we do here is go back, 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 back. Ini masalah besar akan kita dalami. Dosa sampai ke akar. Yang ingin membisukkan rakyat dari besar. Tapi selalu akan ada masalah yang sedang bila kita go in there, we will know that it goes back to the root cause and sometimes on most of the time. So to say it will be corruption. Kak, punya temen lu kacau banget deh, gue bilang. Masa gue mau dibayar gitu kan untuk sampai ngalah di sini, gue bilang. Nggak seberapa gitu, sama aja gue jual diri, jual Indonesia gitu kan. Maksudnya nggak yang, nggak worth it lah kayak gitu. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Wahai Adam, jangan tunjuk juara. Wahai Adam, bukti kat mana? SPRM kan ada. SPRM kan ada. Bangsa berjaya, bangsa membaca. SPRM dah buat kerja. Hang bodoh ke? Abang Indan dan Abang Norza dah sound dah. Bila nak letak jawatan tu? Baru jadi menteri dia lah yang terpaling suci. MOM kecewa dengan dakwaan rasuah Adam Adli. Syahidan ancam ambil tindakan jika Adam Adli gagal tunjuk bukti. Tapi sebenarnya, bukti itu dah ada. SPRM akui wujud aktiviti rasuah dalam industri sukan negara. Artikel pada 25 September 2022. Sementara itu, Razim berkata SPRM mendapati wujud aktiviti rasuah dalam industri sukan negara dari segi pengurusan, dana dan sebagainya. Bagi mereka yang tamak atau hendak cara dapatkan duit, menyebabkan tujuan dana itu tidak sampai kepada golongan sasaran. Apa yang penting di sini antara hasilnya ialah ada yang timbalan pendakwa raya bersetuju bawa ke mahkamah, tetapi yang banyaknya terdapat kelemahan-kelemahan dalam tadbir urus persatuan-persatuan sukan berkenaannya. First time tengok Adam Adli ni, masa tu dalam 2013-2014, time form 4, form 5, dan time tu lah banyak-banyak perhimpunan tentang PTPTN. Sebab time tu badan kewangan negara ataupun kerajaan kira okay, boleh masuk lagi PTPTN, dan ramai pelajar yang menuntut pendidikan percuma. Dan time tu jugalah siapa yang demo, banyak yang kena tangkap dan juga digantung pelajarannya. Gila tu. Mojo sekarang dah moden, tak perlulah nak demo-demo. Cuma sebab ada viral ke tak je. What the fuck is going on? Rupanya perjuangan Adam Adli bermula untuk memperjuangkan ataupun berdemo untuk pindaan terhadap AUKU. AUKU ni lah satu akta yang melarang mahasiswa daripada terlibat daripada sebarang aktiviti beransur politik, sama ada di dalam kampus ataupun luar kampus. Rasanya kalau sekarang hanya ada dua je universiti yang telah pindah akta AUKU ni, iaitu UIA ataupun Universiti Islam Antarabangsa dan juga Universiti Malaya, Universiti Malaysia, UM. Minggu depannya kita ada perorangan. Ada perorangan, akhirnya semifinal lah. Semifinal gua ketemu pemain Malaysia. Pemain Malaysia. Jadi ada satu dari timnya mereka, officialnya mereka datang ya untuk apa namanya, datang tiba-tiba minta nomor telepon ke siapa? Ya ke Reksi lah, ke Reksi. Minta nomor telepon, ya boleh aja kasih. Kirain kan maksudnya buat temennya ya silakan ya, aja gitu kan. Ternyata di situ dia yang ngomong lah, ngomong memang boleh nggak apa namanya, kamu kan udah dua kali kalah sama Lindan kan, ya. Nah ini ada chance gitu, dan kamu juga udah pernah kan juara Asian Games 2002. Nah. Bilang boleh apa gitu kan, akhirnya dia nanya gitu kan, kalau di Indonesia tuh kalau misalkan juara Asian Games berapa sih dapatnya, gitu kan. Dalam hati, wah ini udah mengarah kemana gitu kan. Dia dengerin terus kan. Terus dia bilang, dan akhirnya dia bilang, boleh gak kita double or triple daripada bonusnya lah, bonus ya. Di Indonesia, gue bilang. Oh iya gitu kan, gue bilang cuma ngomongin. Oh iya, gue bilang. Akhirnya sempat agak kesel dikit, gimana kalau dia gue bayar, gue bilang. Gitu. Wah. Dan akhirnya gue bilang, gak mau lah gitu loh.
yang dia ada suara untuk memperjuangkan sesuatu. Sebab aku tengok yang kira viral kan, tak nak cakap siapa. Yang viral pun aku lagi viral. Amik kau. Aduh, kakak.